Sujud ya pokoknya sebagian kulite batuk ini harus kena ya. Jadi misalnya batuk kok tutupi kabeh ya gak sah salat. Wa syartuhu utawi syaratte sujud iku at-tumakinatu tumakinah anteng. Syaratnya sujud harus anteng. Sujud anteng santawis ya kadar subhanallah wawat ujusin lan deleh bagian wawat ujusin lan deleh bagian min rukbadi kan saking jempule ikilah musoli jempule kena pokoknya harus kena ya ibu sujud wajusin lan satu bagian nah min butuh nikah payi kan tetap saking piro-piro jirune epa-epa ikilah musoli wa asabi irijlaihi lan piro-piro drijine ikilah driji sikil lorone musalli driji sikil lorone musalli wa tatakul roksihi lan metelake sirai musalli wa adamul huwi lan ora anane apa temurun li goirihi krono sakliane ikilah sujud jadi syaratnya sujud tumak ninah iki ya dengkule kudu kena diku sujud terus epek-epek loro iki nah, sujud kudu anggota sujud iku ya terus pucuk sikile kudu dipancatno ya pucuk sikil kudu dipancatno marang kiblat terus sirai dipetelno kudune sirai dipetelno jadi kudu paling ora dipetelno sirai ya terus nek medhun untuk sujud memang tujuannya kanggo sujud sujud. Jadi tujuannya itu memang untuk sujud. Ini medun ini tujuannya sujud. Walau sakoto mengkolamun ceblok sopo wong ala wajihi ing atase wajahe ila wong. Wajaba mongko wajib ya wong iki mesti musolli. Wajaba mongko wajib apa al audu bali ila itidali bareng itidal. Jadi misalnya kok lagi itidal durung apa apa jenenge apa sujud malah kepleset se kepleset terus blak ono dene iki dilalahi senapane awake ya terus ah tak sujud wae ah gak oleh dudune balik meh balik itidal sebab dene medune mau terus apa kepleset kudune tujuane memang apa apa tujuane kudu sujud ya wartifa'u asafili hilang dadi dure piro-piro anggota ngisore ikilah musoli lan dadi dure piro-piro anggota anggota ikilah ngisore musoli ala a'ali ingatase piro-piro anggota ini anggota dure musoli wartifa'u asafili hilang dadi dhuwure pira-pira anggotane musolli anggota ngisore musolli ala ali ing atase pira-pira anggota dhuwure musolli dadi nek sujud ya kudu bokonge luwih dhuwur bokonge ngene ya ora oleh ngene sujud bokonge luwih dhuwur silae sing ngisor wa'adamu sujudi lan ora anane sujud ala syai'in ing atase swiji-wiji ia taharrokukan obah obah syek biharokati kelawan obah musolli
ila antaku ila ayakuna angin jento ono opo ikilah syak sayan iku suwici-wici sayan iku suwici-wici via tibi kang tetap ing dalam tangannya musalli balau asoba mongkolamun blebet sopo wong sopo musalli jabat tahu ing badu ing musalli lijirohatin krono catu luka wakopalan kuatir sopo ikilah musalli minnaz il aiso berarti sangking nyopot blebet sajadah mongkos sujud sopo musalli alaiha ing atase ala isoba isoba wala kodo ala nurano kodo ibu mawujud jadi syaratnya sujud neh ya kudune sujud ya langsung nempel ya jadi langsung iki bantu iki ya nempel ya jadi nempel ini gini panggulan sujud iki jadi misalnya kok ini kok sujud kok nyujud diserban nih maka iki rasa misalnya kan serban kan serban ya diserban terus dia sujud neng serban nih solatnya rasa sebab batu eki mau ketutupan apa serban ya batu eki ketutupan serban tapi nopo serban kok dua u serban kok dua u sampai neng isor terus dia sujud neng gini serban nih maka ora popo ya jadi kok dia kok sujud neng gini serban sih misalnya aku tak dua serban kok ini gini terus sujud ketutupan batuku sholat buka sah tapi nak misalnya sujudnya serbanya kok dua wu ya serbanya dua wu ya ini biaya serbanya dua wu orang popo berarti kan kalau popo mau dikaruh saja sajadah misalnya batuknya perbanan batuknya jadi ini misalnya perbanan ya karena lu luka terus ini khawatir misalnya kok dijabut perbannya dijabut khawatir kok malah nanti no gak waras-waras lukane iya ya wis ah sujud nih gini perban jadi ketutupan ini ketutupan perban perban gak popo sholat isya gak usah kontrol ini sing masalah ila ayakuna syai'an biyadihi iki. Yo, supaya contohnya sapu tangan tadi sujud, sah sujud nang ngene sapu tangan cuma makro bawa sapu tangan terus diteleh ku sujud ini. Kan hukumnya pemumpasil, di anal fi hukum pemumpasil. Ini enggak usah cerita tapi kok sapu tangan pentilah. Ataminu utawi sing nomor walu iku arjulu sulunggu baina sajdata ini yang dalam antaranya sujud loro bar sujud pertama terus sulunggu ini termasuk apa rukune sholat sing nomor walu ujine julus baina sajdata wasyatuhu utawi syarate ikilah arjulus baina sajdata atu maknina tu iku tu maknina syaratnya kumaknina harus anteng kumaknina iku anteng wa alai tawila lan yentora kenondawa nosoko musoli hu ing aljulus baina sajdata ini wala lanora kenondawa no al-iqtidala ing iqtidal jadi musoli wong sing sholat ga oleh dawakno julus baina sajdata ini lanora kenondawa no iqtidali kenapa kang Fikri? Nah, karena rukun kosir ya. Wala yaksidalan yentora kena nejo sopo wong sopo musalli
birofi kelawan tangi goirohu sakliane ing sakliane al julus baina sajdataini. Pala baro la pala rofa'a mongkolamun tangi sopo musalli faza'an krono kaget min cai'in sangking swici-wici lam yakti mongko ora nyukupi opo rofmu rofmu bihi eng ikilah musalli. Jadi cekne ini sarate julus baina sajdatain adalah dekne sujud pertama ya. Memang niate engko kanggo lungguh, niate kanggo lungguh. Nah, niate kanggo lungguh. Tapi kok dekne kok julus baina sajdatain kok ya. Julus baina sajdatain kok dekne kaget, ujug-ujug kaget kepencelokan. Kepencelokan apa? Kepencelokan cak yo lagi sujud wakit apa langsung tani gini ya terus ya sisan sujud lah apa sisan julus bainas sajdatain ya ini gak sah itu balik ne atas si untai si nomor songo iku atas syahudu tasyahud al akhiru kang akhir wakol utawi luwe sidi sidi ikila tasyahud iku atahiyatulillah salamun alaika ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. At-tahiyatu utawi piro-piro robo. Utawi piro-piro robo, utawi robo iku lillahi tetap kedui Allah. Salamun utawi salamun salamun utawi salam alaika iku muga tetep ing atase panjenengan ayuhan nabi we nabi wa rahmatullahi lan rahmati Allah wa barakatuh lan berkah ila Allah salamun utawi keselamatan iku alaina muga tetep ing atase kita wa ala ibadillah lan ing atase pira-pira kawula asyhadu an la ilaha illallah asyhadu nafsani sapa ingsun ante satune kelakuan la ilaha iku ora ono perkara kang den sembah kelawan hak iku maujud illallahu kecuali rupane Allah wa anna Muhammadan lan satune kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tustaratu lan den syaratno apa mualatuhu nulek-nulekno iki lak tasyuk akhir. Harus langsung mualah ya. Mualah. Urut wa ayakuna lan yanto ono apa iki lan tasyabut iku fil arabiyati kelan basa Arab harus basa Arab oleh ganti al ashiru tawis nomor 10 iku al wudu iku lungo fit tasyabut il akhir ing dalam tasyabut akhir lungo ning ini tasyabut akhir ya al hadiya wa asyara tawis nomor 11 iku as sholatu maca shalawat ala nabi ing atase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ing dalam sause iki lan tasyabut qaidan hale wong sing wa qaluha utawi luwes siji as-shalat ala nabi iku Allahumma sholli ala Muhammad aw ala rasuli Allahumma sholli ala rasuli aw ala nabi berarti Allahumma sholli ala nabi atani asyara utawi sing nomor 12 iku assalamu salam wa qaluhu utawi luwes siji ikhlas salam iku assalamu alaikum atalita asyara utawi sing nomor 13 iku atati butate kudu tertib fa in ta'amada mongko lamun nejo sapa musolli terkagu ing ninggal tertib contone kan sajata kaya yen to salat sapa musolli qabla ruku'i kan sajata kaya yen to sujud sapa musolli qabla ruku'i ing dalem sak durunge ruku'e kira musolli batalat mongko batal apa salatu salate sapa musolli wa in sahalamun lali sapa musolli pama mongko utai perkara ba'dal makruh ikan tetep ing dalem sause
Badal matruki kang tetep ing dalem sausi rukun kang ditinggal. Fama badal matruk iku lahur nganggur. Wa inda dakaro mongko lamun eleng sapa musolli ing matruk qabla ayat dia ing dalem sadurunge yen tonekani sapa musolli Dimitri kelawan sepadane al-matruk ata mongko teko sapa musolli di kelawan al-matruk wa ila lamun ora tadakaro tamat mongko sampurna bi kelawan ikilah apa Al-Misri al-Maf'ul apa rokatuhu rokate ikilah musolli rokate ikilah uang ya rokate musolli mesti rokate uang watan terokalan yusuli soko musolli al-bagia perkara sing keri jadi gini ya misalnya nah, agar aku biar pas ngaji ini ujuk kurak kodoh agar gue ujuk sing terakhir ya anane tak podo gawe maknane sing terakhir. Dadi sing nomor 13 tertib. Misale ana wong jarak ninggal tertib. Misale piye? Dene sujud, langsung sujud. Durung rukuk dong. Ngadeg langsung sujud. Nah, iki piye salate batal? Batal. Lah nek lali piye? Durung rukuk terus dadak langsung sujud piye maka rukun-rukun sing setelah sujud iki tidak dianggap mabak dal matruk tidak dianggap berarti julus baina sajdatain duduk di antara dua sujud terus sujud kedua tidak dianggap terus ngadeg neh ini juga enggak dianggap ya, tidak dianggap terus ketika dia eling misalnya ini kan durung rukuk rakaat pertama durung rukuk lamun rakaat pertama langsung sujud terus eling kan langsung sujud tuh ini kan durung rukuk terus langsung berarti ngadepnya ning rakaat kedua berarti ini kan gak dianggap wabih kan gak dianggap kan ini eleng ini eleng aku kalau pertama turun kok piye ya wis iki ini dene berarti langsung qobla ayat tiap misri atapi eleng ini eleng sak durunge tekan misrune misrune apa rukuk rokat berikutnya rukuk rokat berikutnya rukuk berarti ini dene kutu piye yang udah tuh sebelum misil berarti langsung iki kok iki kan iki ngadeg aja misal wae iki kan ngadeg ning rokaat loro terus iki kudu piye iki harus apa yang jalan kembali ke sebelum rokok berarti dulu baru rokok rokok langsung rokok nah langsung rokok ini berarti atapi langsung nekani almat matrok berarti iki lagi dihitung sak reka lak praktek kang alir jam ibu praktek loh gitu, ayo praktek di rapa ini. Lah nak ilinge, paham? Nak ilinge dene kok pas lagi ruku. Kan dene tadi kan ingatnya sebelum mislu. Sebelum ruku. Dene kan ninggal apa mau ninggal ruku. Langsung sujud toh, biar langsung sujud. Langsung sujud. Terus ini di rokaat kedua, dia belum ingat. Ingatnya di rokaat kedua saat ruko. Iya ini, ya wes ini berarti gak usah balik nih loh, sering miss lu kok balik lah. Oh berarti ini lagi dianggap satu rokaat. Rokaat. Wes,
walau taya kona lamun yakin niyakinake sopong soli awsyaka utawa mamang sopong soli fi akhiri sholatihi ing dalem akhiri sholateng soli tarkasab sidatin ing ninggal no sujud minar rokatil akhirati minar rokati kang sangking rokaat al akhirati kang akhir sajenta mongko sujud sopong soli sajenta mongko sujud sopong soli kelawan ikilah haki kelah kelawan apa sajidah wa'adalan baleni sopong soli tasyaudahu ing tasyaudah soli awmin wairiha utawa sangking liyane rokah al akhirah aw syakka utawa ragu musalli fiha ing dalem sajdah ata mongko teko sapa musalli fi rukatin kelawan sak rukat. Masalah budia atau karet lengkap iki ya. Masalah atau karet lengkap iki. Cuma iki gak ada masalah makan. Kantor umurin kira. Pas mulai gua. Gua yang tahun terakhir 30 kan pas 30 langsung dikiai langsung dari pondok. Tawa nih gua kayak iya. Kan sekolah 2031 gue. Gue fortul bareng kantul, rongnya telung puluh gue minimal. Ya. Jarone semangat ngaji, ora mikir boyong, cung. Nek muni izin mikir
Iki mikir boyong-boyong mikir wah mikir iki boyong kapan iku jenenge urung semangat ngaji jenenge bujuk setan lho ya. Jenenge semangat ngaji iki gak mikir boyong, penting mikir ngaji. Sudah pikir apa boyong apa lah apa lho cung. Ayo. Malam bingung dengan ngaji ya. Ini ana wong yakin jo, to mama. Mama dene ning akhir salat ya. Akhir sholatnya ini iki mama ninggal lo sujud tapi ini iki cara mama ninggal iki ini jadi rokaat akhir jom jadi lagi tahiyat ya tahiyat aku mau ke terus sujud ya terus sujud akhir aku ninggal lo sujud tapi ini yakin untuk mama ini yakin langsung aku yakin ini mau aku durung sujud sing kedua iki tapi ya langsung balik sujud lagi misalnya lagi wis tekan asyhadu alla ilaha illallah elek tuh kayak aku mau durung sujud yang kedua piye sujud nah langsung sujud yang kedua terus balik nih tahiyat nah mulai tahiyatul kan maknanya takbir sajadah wa ada tasyahudah dan misalnya yang diyakini atau dimamangi ini gini apa saliannya rokaat akhir piye mustahiyat cung tahiyat yakin ini waktu aku mau turun sujud yang kedua yang rokaat ketiga di rokaat ketiga ini dia ingat pas tahiyat akhir ini dia ingat bahwa di rokaat ketiga ini dia ini tinggal sujud pertama atau sujud kedua bagaimana ya langsung bagaimana ini nambahi satu rokaat atau di rokaat ini ya nambah satu rokaat atau mama aku mau yakin tinggal sujud tapi au syakafiyah yang dalam ikhlas sujud aku mau yakin tinggal sujud tapi orang yang rokaat iya aku lali mama ya usah kai maknanya aku mama aku yakin ninggal sujud ini yang aku usah kapi lagi ya, aku yakin ninggal sujud tapi yang rekapi loh yo. Aku lali aku mama itu bebas atau yang mau ini kan au syakka ini kan wah ibu ini rekat ini rekat akhir atau orang ini yakin utawa ini mama ini akhirnya sholatnya berarti ini tasahud pada sahab tasahud ya yakin atau dia ragu tinggal sujud maka ini langsung ya sujud terus balik ini tasahud. Lah nek nek kan rakaat akhir piye? Nek sujud yang ditinggalkan dia yakin bukan di rakaat akhir. Au minggu ini ya mana ngono. Au minggu ini. Ya. Berarti nambahi sak rakaat utawa di ragu ngene sujud. Astene piye au syakka biha. Aku mau yakin tinggal sujud. Aku mau yakin tinggal sujud tapi ning rakaat piro? Apa mak? Piye nambah sak rakaat? Kau ingko malam mengatur, so kau ikilah musolli. Ilah tanya ti maring rokat tangga pimpinu. Wako tarokah halit teman-teman tinggal, so kau musolli sajdatan ing sak sujudan. Minal ula sangking kang sangking kilah rokat pertama. Tafsir jawab pim pak ingka namung kolamun ono. So kau musolli ikut kau jalasa. Ikut teman-teman nunggu, so kau musolli. Walau lil istirahati senajan iku krono istiroha hawa mungkau temurun sopa musoli li sujudi krono sujud wa ila lamun ora wa ila lamun ora ya jelis ya jalasa mungkau lunggu sopa musoli mungkau ma'inan hali antem tumaya sudu mungkau nuli kari-kari sujud sopa musoli dan ini tinggal sujud tuh tinggal sujud
ninggal sujud ning rakaat awal. Sujud kedua lah, ya. Sujud kedua misalnya. Ini ninggal sujud kedua. Langsung ngantek ning ngene rakaat kedua. Piye? Nek dekne kok wis lungguh istirahat, mongko dekne langsung temurun sujud. Mau kan berarti dekne sujud pertama. Sujud pertama. Ninggi kan? Atau ninggi. Ninggi berarti julus kaya nasaj datang. Terus ini berarti langsung ngadep ini. Lalu ngadep. Ini piye di ini langsung hawa di sujud. Temurun kanggo sujud. Tapi ini kok durung sujud, apa durung apa? Durung lunggu. Saat durungnya ngadepnya durung lunggu. Ya piye di ini kudu lunggu sik, tumak nina, lunggu tumak nina. Ya terus bariku sujud, gue ganti toh. Gue ganti apa ini? Kemudian aljulus baina sajs datang. Tak durungi ngadep dene kok wis lungo. Setelah sujud gitu kan. Dene sedurunge ngadep dene iki lungo sik. Aja rasa kobla kiami. Meskipun kanggo istirahat, ya kok langsung dene langsung sujud, kok langsung sujud. Tapi kok dene kok durung lunggu, ya berarti durung lunggu, berarti dene kudu lunggu sik, lunggu sik, lunggu sik, tumak nina, terus baru sujud. Wa in tadzakara lamun eling sapa musolli tarkaruk ning ninggal rukun ghairi niati sakliyane niat wa takbirati tarung lan takbiratul ihram ba'da salam ing dalem sawise salam oleh eling ba'da salam ing dalem sawise salam bena mongko nerusake sapa musolli ala salati ing atase salate musolli ing qurba lamun par apa alfasul pemisah walam ya masalan orang demek musolli najasatan ing najis wala yadurulan orang bayani apa istibarul kiblati mungkuri kiblah wala kalamulan orang bayani apa kuneman fain tolam kalam suwe apa alfasul pemisah di suwe pemisah istana pamongkong nabiti sopa musolli ya misalnya ini ya apa iling tinggal no satu rukun bersalam yo kamun tinggal no rukun. Ya piye? Ya terus no solate, terus no solate. Nih anjai di negi zamane parak, eleng ninggal rukun mau, eleng ninggal rukun, kembali neng rukun niku mau ya, kembali neng rukun niku mau. Tapi nadi ini, tapi nadi ini kok mamangi bersalam, kok mamangi nih gini niat, gimana solate rasa? Jadi nenek mamang ini kita berdoa tu, mamaku istak berdoa tu, kalau mau berdoa, dia malah rasa solat. Ya, jadi nenek kok eling, ninggal rukun, pokoknya rukun sing salian ini niat atau tak berdoa tu, kalau elingnya sahul salam, aku mau kok ninggal rukun dia, ya terus nambah ini anjay, zaman ini siapa, parek terus dia berdoa, demek nah, najis, zaman parek orang itu ndelok uraf, ndelok uraf. Nek cara uraf itu didelok itu parek, ya wis, berarti terus nawae. Meskipun cara dekne iki wis mungkur kiblat, wis mungkur kiblat di angkana misale dekne imame wiridan madhep makmum. Utawa imame wis ngomong. Ya wis ngomong misale. Duh, jenengan salat iki kurang misale. Oh iya kurang ya. Terus no. Tapi kok suwi, wes suwi, wih, cara orang
sesuai piye baleni nek salat ya ngawiti nek awal-awal. Faslun wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.